Semuanya, di video kali ini cara kita untuk menampilkan atau berbagi barcode hotspot pada HP Samsung. Jadi kalau teman-teman mau membagikan hotspot ke HP lain tanpa harus memasukkan kata sandi, teman-teman bisa menggunakan barcode ya, ataupun kode QRIS. Nah, untuk cara kita menampilkan atau membagikan barcode pada HP Samsung ya untuk hotspot, kita buka pengaturan, kita pilih koneksi, kemudian kita pilih hotspot seluler, tekan di sini. Nah, untuk menampilkan, teman-teman tekan saja pada ini kode QR. Nah, maka kalau sudah seperti ini tinggal kita simpan sebagai gambar ataupun langsung scan juga bisa ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk caranya seperti itu untuk menampilkan ataupun berbagi hotspot kode QR hotspot ya pada HP Samsung. Nah, di sini teman-teman ya, apabila kita menghidupkan hotspot, di sini WiFi kita secara otomatis mati dia ya teman-teman ya. Nah, kalau misal kita hidupkan WiFi, di sini kita harus mematikan hotspot. Jadi kita tidak bisa secara bersamaan seperti HP lain kan, kita bisa buka hotspot dan juga bisa membuka WiFi secara bersamaan. Nah, tapi di HP Samsung ini tidak bisa. Oke, silahkan teman-teman coba untuk menampilkan kode QR hotspot.